Oke, sekarang aku mau restock Dreamy Poison ya. Bahkan aku sendiri lupa nama slime-nya. Wow, pintar sekali kamu, Nicole. Aku lagi sambil nonton drama. Lagi baru mulai tunnel. Wanginya anggur ya guys, si Dreamy Poison ini. Ini versi yang terbaru. Aku udah pernah restock tapi baru sekali aja. Nah ini aku restock lagi. Jadi buat yang waktu itu kehabisan, karena waktu itu aku restocknya dikit banget, nah kalian bisa beli kali ini. Terus lagi ada promo juga kalau beli bundle, jadi lumayan banget. Ini Dreamy Poison tuh pearl gitu guys. Dan karena orderan yang masuknya belum banyak untuk slime ini, jadi aku mau biarin dia di kontainer ini aja sampai nanti dia clear, soalnya bakal lebih cantik gitu. Belum selesai, durasinya udah habis. Salah setting spaman, apa, pencetan spaman, jadinya kagak ke-save guys. Wortel. Thumbnail gini deh. Kok tanganku gelap sekali? Apa ya, ini aku mixingnya di kontainer langsung kan. Jadi, apa, tingginya ini tuh pendek. Sedangkan kalau misalnya mixing floam, itu tuh suka lompat-lompat. Jadi harus pelan-pelan, pakai hati banget mixnya. Biasa kan aku barbar ya. Tuh kan keluar-keluar. Satisfying. Ini sudah hampir ke mix rata. Yay! Yahoo! Dan oke, sekarang mau warnain minty choco. Glossy banget slime-nya. Oh, wangi mint-nya. Sangat tercium. Ini warnanya muda sekali ya, padahal aku udah pakai pewarna lumayan loh. Mohon maaf ya kalau kelihatannya tuh masih kayak overactivated, karena ini tuh batch yang baru aku buat kayak 2 hari lalu. Biasa kan aku tuh buat seminggu sebelum restock, karena ini tuh mendadak sekali teman-teman. Makanya dia ini masih padat banget. Sprinkle time. Tambah lagi. Menurutku agak kurang mint, jadi aku tambahin hijau lagi deh. Semoga yang tadi jadi thumbnail ya. Nah, ini aku mau bikin video mixingnya di sini. Ini aku gambar Pulau Indonesia yang sejujurnya aku sendiri tidak tahu dan tidak hafal nama-namanya. Jangan marahin aku ya guys. Tahu ini tuh Papua. Sisanya aku nggak tahu. Sumpah dari dulu ya aku belajar ngafalin ini tuh nggak bisa gitu. Kenapa ya? Bingung. Yuk kita mix. Ini aku lagi mau buat slime yang Merdeka Slime itu, yang harganya tuh 17.000 aja, 200 cc-nya. By the way, selamat hari kemerdekaan. Gila, aku tiap tahun kayak gak pernah bolos bikin konten merdeka loh. Aku bangga banget sih. Suatu kebanggaan. Jangan lupa di order ya guys, slime-nya. Udah bisa di order dan banyak promo. Surprise! Aku mau bring back slime lama. Ini aku belum pernah restock di Shopee. Jadi ini perdana banget nge-restock slime ini di Shopee. Followers lama aku udah pasti tahu ini slime apa sih. Nah, coklat agak kurang, jadi aku tambahin. Welcome to Shopee Neapolitan Ice Cream Cake. Jadi ini scentednya cake. Dan warna chunks-nya itu tuh Neapolitan Ice Cream. Jadi namanya itu guys. Nanti Vimo-nya bakal turun ke bawah ya. Jadi nanti atas bawah semuanya colorful. Dan ini base-nya juga berasa banget kok. Chunks-nya tuh kayak untuk warna aja. Udah lebat aku gak restock slime ini, soalnya foam chunks-nya abis dan ini tuh baru dateng guys. Dan kemungkinan besar aku bakal jualin foam chunks-nya, jadi stay tune. Next ada green apple sticky, final look-nya. Tada!
Ini labelnya udah bisa dibeli di Shopee Slime Cantik. Fokus, hello. Ini pre-spam sih guys sebenarnya. Cuma aku ngepostnya hari ini, which is 88. Karena kemarin udah malam sih, jadi aku nggak ngepost kemarin malam. Aneh banget ya, kayak aku nge-spamnya hari ini, tapi aku bilang kemarin malam gitu guys. Ya maksudnya biar nyambung gitu loh sama spam apa hari aku posting spaman ini. Kok enggak kan enggak nyambung ya. Aduh, green apple tea kenapa enak banget sih? Sumpah wanginya enak banget. Gila, aku suka banget wangi apel. Kayak aku bakal bikin lebih banyak variasi wangi slime apple deh. Enak banget, aku suka wanginya. Dia warna aslinya lebih hijau ya, guys. Oh ya ini nih, kayak di kamera gini. Kalau misalnya deketin tuh warnanya suka jadi lebih pucet. Next di sini ada last restock dari Cupid cereal maksud aku. Karena marshmallow bits-nya itu udah habis nih, marshmallow bits namanya. Thumbnail lucu ya guys stikernya. Ini udah lama banget nih versi dulu nih. Kayak tahun lalu deh. Nah, itu stiker slime-nya tuh kayak gini semua rata-rata. Wanginya sama kayak yang last restock cereal wanginya. Kok misalnya ada restock pun kemungkinan besar marshmallow bits-nya tuh diganti pakai foam bits biasa guys. Dan harganya bakal lebih murah kalau misalnya diganti. Tapi aku kayaknya nggak restock lagi sih. Cuma masih nggak tahu ya guys. Kita lihat saja. Kenapa nama Cupid? Karena kayak dia tuh sprinkle hati-hati gitu guys. Kan Cupid kan peri cinta ya. Iya bukan sih? Nggak tahu sih. Marshmallow bits-nya warna pink biar lebih long. Next, ini ada yang aku bring back lagi juga. Ini candy pop, wanginya tutti frutti. Ini simple tapi kayak enak banget dilihat gitu. Mungkin karena warnanya biru, aku jadi bias aja kali ya guys. Cuman ini belum final looknya sih. Ini warna asli ya guys. Kalau dideketin beda tuh warnanya, berubah. Nah ini aslinya. Thumbnail. Semua thumbnailnya ada labelnya. Biar selaras. Bukan sih bahasanya. Ya, anyway, ini warna aslinya guys. Yang kangen texture candy pop bisa banget snatch ini. Ini udah lumayan lama sih aku nggak ngerestock ya kalau nggak salah. Kayak 2 restockan aku skip ini deh. Crunchnya. Guys, aku mau nunjukin slime baru. Ini namanya 3-course dinner bubble gum yang ada di Charlie and the Chocolate Factory. Iya gak sih? Bener kan itu? Aduh, pokoknya itu dulu tuh kartun favorit aku, guys. Kalian kalau belum pernah nonton, kalian harus nonton sih. Itu yang ada golden ticket. Iya kan? Sih iya bener, sumpah. Itu aku nonton sampai berulang-ulang kali. Tapi ini bukan semuanya, kita sekarang hias ya. Ini udah aku taruh flume-flume-nya. Ini tuh flume-nya tuh bener-bener gak banyak sama sekali. Jadi base-nya bakalan tetap berasa banget. Ini slime yang limited karena flume-nya juga terbatas. Ini flume-nya tuh kalau misalnya warna ini udah habis, aku udah nggak restock lagi sih. Soalnya ini tuh udah flume stok lama, jadi udah susah dicarinya lagi. Dan juga udah pada tutup kan sekarang yang pengiriman dari China. Gitu guys. Oke, seperti biasa aku update aja ya carrot corn milk soup-nya nih. Kangen gak sih? Udah lama kan aku gak nge-spamin kayak gini. Yang flume-nya udah di atas. Atau aku waktu itu spamin, aku lupa sih. Anyway, ini aku udah mau repack. Tadi aku udah terlanjur repack minty choco di live. Sama telur tegulung. Jadi gak sempet aku tunjukin dulu finalnya kayak gini. Jadi ya udah deh, carrot corn milk soup aja ya. Sama cheese crumbs abis ini. Soalnya aku juga belum kasih update. Aku dari stok apa aja yang slime-slime yang aku bring back gitu. Ada slime baru juga, flume kayak gini, yang bubble gum tadi aku udah nge-slamin pas agak siang. Boleh banget dicek guys. Ini aku lagi ngabisin baterai aja, sekarang aku nge-slamin slime yang belum aku slamin. Yang udah jadinya kayak gini maksudnya.